Assalamualaikum, nama saya Anissa. Kembali lagi di Oslo, Norwegia. Tempatnya saya berada di city center dan ya rame dan lagi banyak sale. Ini shopping district dan mungkin untuk detailnya bisa jelasin ke guide kita. Nara. Ya. Halo. Siapa mas namanya? Nama saya Oji. Sekolah S2 di sini baru masuk. Sekarang menuju semester 2. Oke, jadi sekarang, ini tunggu kenalan dulu dalam bahasa ini Norway. Aduh. Atau apa kata-kata pokoknya gitu. Pokoknya kata-kata kita juga enggak ngerti. Jadi baru dua kata yang ku pelajari. Terima kasih itu artinya tak. Thank you very much artinya itu tusen tak. Lalu selamat pagi atau good morning itu good morgen, selamat malam guten nacht. Udah itu doang. Kayak Jerman ya. Ya jadi ini banyak. Daerah ini apa nih nama daerahnya? Jadi ini ya kayak shopping distrik utama kali ya. Istilahnya nama jalannya Karl Johansgate. Terus salah satu pusat jadi banyak turis tuh yang utamanya itu salah satunya kesini juga untuk belanja. Terus emang dia mendesain pusat perbelanjaan ini ya di stasiun kota yang letaknya di sana stasiun utama kota, juga ada bus terminal bus kota juga. Jadi emang sama pemerintah sini didesain emang tidak jauh-jauh dari pusat transportasi dan pusat industri kali ya daerah. Enggak pusat industri juga. Ya pokoknya intinya didesain untuk dekat pusat transportasi aja. Oke. Okay. Ya, lengkap sekali infonya ya. Oke, okay, dan ini mungkin malam terakhir di Oslo. Kita pamit dulu, sampai bertemu di trip berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Dah stop.